Wow. Banyak sekali Mas Bro. 4 ekor. Keluarkan dulu Mas. Bro. Lobster kita. Lobster pada sore ini. Kita langsung tambahin umpannya, Bro. Panen Mas Bro. Tak dapat mujair lobster pun panen. Oke. Itu masih banyak kan besar aja. Kita pasang di pinggir-pinggir sini aja. Ya, kita cari tempat yang agak bersih. Mungkin di depan ini. Ini agak bersih. Oke, dah. Bubuk pertama. Nah, ini bubuk kedua. Sini juga atau gimana itu botol aqua itu botol aqua botol ini tidak oh iya oh enggak bukan ternyata ini udah agak ke tengah pindah agak tengah nih kayaknya main mulai ke tengah. Nah, kemarin itu di pinggir sudah dipasangin bubuk. Jadi kita coba ke tengah. Kemudian di tengah ada. Nah, ternyata enggak ada ini. Jong. Jadi bubuk ini harus dipindah ke pinggir sana. Umpan. Dan bisa tadi Mas Bro. Enggak tahu. Cara mengasih umpan dan memasang bubuk. Ya, kita belahkan aja umpan. Pada sore hari ini, sore yang sangat cerah sekali. Cukup satu aja, sebanyak-banyak. Nah, kalau kita kasih banyak-banyak umpannya, takutnya nanti udangnya malah mati di dalam. Pindahkan aja di pinggir sini. Mudah-mudahan udangnya mainnya di sini. Oke, kita susur lagi bubuk yang berikutnya. Kawan kita juga lagi mancing.
puluhan bro. Puluhan. Umpan. Biar bubulahan tetap kita kasih umpan. Agar lobsternya juga masuk sini. Kita naruhnya agak ke tengah. Pupuk pertama, pupuk keempat. Tengok dulu, tengok dulu isinya gimana. Di sini ada lobster apa enggak? Oh, ada satu ekor besar lagi. Biru coy. Lumayan, jepit biru. Oke. Kita tambahin aja umpan. Itu ada keong juga, itu bisa itu keong untuk umpan. Iya, kalau perut sama aja sembarang, keong pun bisa. Keluarkan dulu. Emang jatuhkan aja bu. Dan di sini masih potensi lobsternya masih banyak, masih ada kemungkinan mengisi banyak. Berikutnya, wow, ada satu besar lagi. Capit biru. Harus tenggelam kan? Tenggelam kan? Tenggelam bang, tenggelam.
enak bang, silakan kita makan. Satu lagi. Oh, tidak ada. Tak ada. Song. Song. Umpannya banyak. Umpannya banyak malah enggak ada isi. Dimasukkan aja agak ke dalam. Apa maksud lo? Maksud lo apa tadi? Pisau. Pisau tadi. Ini lokasi sebelah sini agak susah. Agak meragukan. Agak meragukan. Iyalah. Ternyata adanya ini maksud lo. Ada satu. Kecil kali maksud lo. Pie. Ini apanya nih mas bro? Piye? Kita rilis aja. Rilis. Rilis ke kantong kresek. Man. Udah ada. Pisau? Hmm. Ada di depan. Depan mana? Depan situ tadi. Ngambang ke sana. Ngambang ke sana. Jauh kali. Ya udah pakai itu aja. Pindahin aja agak kesan. Jangan-jangan terlempar karena ditaruh di atas ini tadi. Terlempar ke air. Waduh. Itu. Kan hasil di sini. Mudah-mudahan di sana nanti hasilnya memuaskan. Di mana? Sini. Oh. Tapi cuaca udah keburu gelap. Kita terlalu lama di rumah, bro. Iyalah. Gimana lagi? Oh, ada. Masih baru. Masih baru. Kita taruh aja dulu. Kemungkinan dia masih biasa. Nah, lokasi sini banyak lobsternya besar. Taruh ini lagi di sini. Satu-satu yang penting lumin tuh besar bro. Apa lagi? Pisau kan yang agak sedang lah terumpan.
sebelah sini ini agak besar-besar lobster. Dapat nggak usah banyak-banyak, yang penting besar-besar. Banyak-banyak pun dapat, kalau kecil-kecil masuk hitungan. Isinya paling satu dua. Oh, jadi kalau dia banyak-banyak, kalau mau hasil maksimal, hasilnya maksimal itu ya ditaruh betul-betul, disembunyikan, nggak main taruh dari atas. Oke lah, kita susul yang di sana. Satu aja, satu lagi, emang satu-satu hari ini. Iya, hari ini memang jatahnya cuma satu, kayak satu-satu aja jatah, nggak boleh banyak-banyak. Pisau kok udah kayak kita taruh lagi. Tidak peduli dia mau dapat satu-satu. Ini kita pasang lagi. Iya. Yeah. Cuma satu lagi, malah mujairnya yang masuk. Mantap lah, tak payah ngasih umpan ini. Ini harus dikeluarin, kalau dihidup ini malah gak mau masuk. Dirilis dalam sampan, buat umpan. Sore kita mau buru-buru. Hari sudah gelap. Sudah mulai gelap. Sama lah dapat satu. Konten pun dapat satu. Hah? Ada. Ada satu. Satu tapi babon. Iya, serba satu hari ini. Konten satu. Kalau kemarin memang kenyang. Kemarin itu memang udah terpasang rapi semua. Jadi oke punya ya. Kalau kena sini nggak setiap. 3 hari sih. Nggak ditengok-tengok. Jadi rencana najur sembilang itu kapan? Kamu atur lah jadwalnya. Najur sembilang nanti lah kita atur dulu waktunya. Oh, belum ini ya? Iya. Belum ada alatnya atau gimana? Iya, alatnya belum ada. Oh. Di sini nggak terpasang. Ada. Enggak ada. Jong. Lobster lagi enggak main.
Wah, musim hujan ini. Satu, dua. Rupanya nggak ada. Jangan sampai nanti dia nggak makan. Hari ini agak sedikit berkurang. Jangankan lobster bro, kita aja demam bro. Kalau air dingin begini bro, apalagi lobster bro. Lobster bakalan demam juga bro. Ada mas bro? Ada satu aja mas bro. Tuh. Kecil. Mas bro, ini kan hias ini mas bro. Cantik mas bro. Kita taruh lagi. Berapa lagi? Sampai kita balik lah. Ke markas. Masangnya udah ke dalam-dalam, isinya masih kecil-kecil. Mengecewakan ini mas. Alhamdulillah. Hasilnya mengecewakan ini. Tapi apa yang namanya rezeki itu mas bro, kadang banyak, kadang juga sedikit, bahkan malah gak ada barang. Itu saja terjadi karena di alam ini barang itu hidup. Alam liar, alam liar, kita mau tangkap dia
ya tergantung rezeki kita. Nah, adanya satu. Satu lagi ya. Hari ini pokoknya semua satu. Emang harus satu, cuy. Awas pelan-pelan. Oke, satu aja. Oke. Hari sudah menjelang malam, teman-teman. Sudah maghrib, Mas Bro. Sudah agak gelap. Ah, itu mulai demam tuh. Demam ini, Mas Bro. Tuh. Ah, berapa lagi? Habis, Mas Bro. Habis. Oke lah. Pulang minum teh. Tarik selimut. Jangan lupa. Jangan lupa. Minum obat cacing. Minum baikon. Janganlah, Mas Bro. Dunia masih indah. Oh iya, Mas Bro. Alam masih. Ayolah kita lanjut aja, Mas Bro. Ini ada satu lagi. Oke. Ternyata yang di sini yang banyak, Mas Bro. Banyak berapa? Kita berapa, ini, berapa? Mas Bro? Ya udah gelap nih, Mas Bro. Iya, gelap. 1, 2. Satu. Gelap kali, Mas. 2. Wow, wow. Ini agak besar, Mas Bro. 3. 4. Panen hari ini. Wah, yang terakhir malah, Mas Bro. Yang terakhir, Mas Bro. Bagus terakhir, tangkapan Mas. Kita. Panennya ini terakhir. Oke, okay, sudah. Habis. Sudah habis, Len. Habis nol. Oke. Okay. Demikian teman-teman video dari saya. Cukup sekian. Dan terima kasih. Terima, thank you. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Semoga saya senantiasa memberikan hiburan dan sajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.